langsung. Dari para tersangka yang sekarang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian di Polda Jawa Timur. Aduh, ini kalau gini hidupnya. Hidup. Jadi klarifikasi. Itu yang terjadi. Nah, cuma memang kan asumsi publik kan kadang-kadang kalau orang dipanggil terkait dengan masalah kasus prostitusi, lalu dari itu cari mencari. Jadi tidak ada transferan ke Delanya. Ya, jadi bagaimana mungkin bisa dikaitkan? Dan memang kita ada bukti-bukti lain yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang masih juga membawa-bawa nama Dela, ya. Ini juga akan meminta kamu untuk hadir kembali ke sana untuk melakukan klarifikasi kembali atas data temuan yang mereka punya. Itu hanya bahasa Dela aja, ini bukan bahasa pengacara untuk melindungi dan memproteksi kliennya. Tidak, karena apa yang mau diproteksi oleh Dela itu bukan tersebut. Tidak, kenapa dipanggil? Jelas, ya konsen memimpikan satu kemarin, ada nama yang disini. Masyarakat akan berpikir, apa yang kita sampaikan ini hanya retorika kata-kata. Kasusnya adalah kasus korupsi online yang melibatkan artis yang berinisial FA dengan mucikari, ada 4 orang kalau tidak salah. Itu kasus pokok. Dalam proses pemeriksaan kasus pokok ini, tentu ada pengembangan-pengembangan yang memerlukan saksi-saksi. Kita saksi-saksi kita. Ini nggak terkait dengan masalah Facebook. Ya, saya jangan terus dong. Orang proses perkara pokoknya itu adalah prostitusi online yang melibatkan FA dan mucikari masih berjalan kok. Paketingan dari para tersangka yang sekarang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian di Polda Jawa Timur. Itu yang terjadi. Aduh, ini kalau gini hidupnya. Hidup. Jadi klarifikasi. Itu yang terjadi. Nah, cuma memang kan asumsi publik kan kadang-kadang kalau orang dipanggil terkait dengan masalah kasus prostitusi, lalu mereka berpikir bahwa oh ini jangan-jangan bagi masuk dalam kesehatannya dan juga kesehatannya. Kalau mulai dilakukan yang namanya konfirmasi, dibuka data-data pemeriksaan. Terus kamu kecilin terus. Kita akan kemudian ada yang sudah mendampingi. Tanya Dela, ini kamu apa bukan? Ya, fotonya kamu kopi di mana, pernah kirim ke siapa? Jadi lebih kepada konfirmasi seperti itu. Itu yang kemarin yang dari tujuh hari mencari. Jadi tidak ada transferan ke Delanya. Ya, jadi bagaimana mungkin bisa dikaitkan? Dan memang kita ada bukti-bukti lain yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang masih juga membawa-bawa nama Dela, ya. Pasti ini juga akan meminta kamu untuk hadir kembali ke sana untuk melakukan klarifikasi kembali atas data temuan yang mereka punya. Itu hanya bahasa Dela aja, ini bukan bahasa pengacara untuk melindungi dan memproteksi kliennya. Tidak, karena apa yang mau diproteksi oleh Dela itu bukan tersebut. Tidak, memang kenapa dipanggil? Jelas, ya konsen memimpikan satu kemarin, ada nama yang disini. Masyarakat akan berpikir, apa yang kita sampaikan ini hanya retorika kata-kata. Kasusnya adalah kasus korupsi online yang melibatkan artis yang berinisial FA dengan mucikari, ada 4 orang kalau tidak salah. Itu kasus pokok. Dalam proses pemeriksaan kasus pokok ini, tentu ada pengembangan-pengembangan yang memerlukan saksi-saksi. Kita saksi-saksi kita. Ini nggak terkait dengan masalah Facebook. Ya, saya jangan terus dong. Orang proses perkara pokoknya itu adalah prostitusi online yang melibatkan FA dan mucikari masih berjalan kok. Jadi bukan kasus hukumnya Dela.